tuh. Maju! Maju kalian semua! Aku tembak kan. Bang, awas bang, awas bang. Ada musuh, bang. Jack. Kok sehari aja enggak bertingkah enggak bisa kau ya? Aku lagi perang nih. Awas abang, awas. Hey, babi. Aku dulu tahu kau mau masuk prajurit. Cuman jangan sampai gila kayak gini kau karena enggak lewat. Maka jangan aneh-aneh kau. Kau waktu itu di tes fisik lewat kau. Psikotes lewat. Giliran di tes urin positif nyabu kau. Aku obsesi kali bang sama perang-perang kayak gini. Pengen kali aku jadi penembak jitu. Cuman tuh dia tadi. Skill gak ada. Bakat apalagi. Gak kayak abang. Ada skill lah di bakat. Gak diterusin. Heran aku lihat abang. Akulah penembak jitu. Jitu sekali. Bang Mail, sang penembak jitu. Ada apa? Saya minta tolong bang. Saya benci sekali dengan abang kandung saya, bang. Kalau di rumah, motor, mobil, ruang depan, ruang belakang, semua dikuasai dia, bang. Saya mau hari ini juga abang kandung saya mati, bang. Oke. Di mana alamat rumah kau? Jalan Kambiang, nomor 15. Kamar nomor 2. Dia kalau di rumah, biasanya di ruangan mana? Di kamar depan, bang. Ruangan nomor 2. Udah mati dia tuh. Hah? Masa udah mati, bang? Iya, pak. Daniel, pulang sekarang, nak. Cepat. Abang mau mati ketembak. Astagfirullahaladzim. Iya, pak. Daniel pulang, pak. Maafin, bang. Abang sudah mati, bang. Ya udah, bayar. Jangan ketawa aja, kok. Berapa, bang? 1 juta. Ah, mahal kali, bang. Kau mau bunuh orang kok murah-murah. Aku cuma ada segini, bang. Udah gila kau. Ya udahlah. Makasih, bang. Assalamualaikum. Kamu tahu gak perbedaan kamu sama bidadari? Enggak. Bidadari itu ada di langit. Kamu ada di hati aku. Berhasil enggak? Berhasil. Berhasil. Yeay! Aku happy, aku happy. Aku happy, aku happy. Yeay, 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 yeay. Kamu kenapa? Kamu kenapa, sayang? Ah, kontolku. Bucin geli-geli anjing. Maafkan aku, guru. Aku ingin bertobat. Bang. 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 Lamun aja. Lamun jorok, bang, kan? Alah kau. Tuh, ada telepon tuh. Angkat dulu. Siapa tahu penting. Ya, kok dimatiin, bang? Siapa tahu penting. Mana ada penting. Pinjol itu. Kemarin jem duit aku. Sekarang ditagih-tagih. Buat apa, bang? Buat beli pisau. Terus ku congkel lah mandel kau, biar gak banyak tanya kau. Permisi, abang-abang. Ya. Saya Interpol. Interpol apa, bang? Makanya sekolah. Kalau sekolah bawa buku, jangan bawa oleh-oleh. Interpol itu singkatan. Inter. Inter itu artinya klub bola. Pol itu polisi. Jadi Interpol penjaga lapangan bola. Oh. Iya, ya kan? Berarti yang nyapu-nyapu itu dia juga lah, bang. Ya iya. Enggak dia rupa ya. Eh, tolong korporatif, saya Interpol. Oh. Iya, pak. Maaf, pak. Kalian kenal dengan orang ini? Atau pernah lihat?
ini adalah buronan internasional. Namanya Sunardi. Simpanta satu, julukannya Illuminardi. Kami dari pihak kepolisian dan juga Interpol sudah bekerja sama untuk menangkap orang ini. Tapi orang ini selalu berhasil melarikan diri. Orang ini kami kejar karena melakukan bisnis ilegal. Narkoba, judi, prostitusi, sampai penjualan organ tubuh manusia. Dari informasi yang kami dapat, orang ini sedang berada di daerah sini. Coba kalian perhatikan lagi, apakah kalian pernah lihat? Dari mukanya aja, serem kali bang. Pasti dari kecil gak pernah ngaji ini sama bapaknya. Iya sih kayaknya. Jadi gini, beberapa hari yang lalu, markasnya mereka telah kami kepung. Tapi karena orang ini tahu bakal dikejar, dan dia sudah mempersiapkan, mempertahankan apabila dia terkepung, sehingga personil kami banyak mati di lapangan. Berita ini kedengaran sampai Amerika, sehingga orang Amerika menurunkan personilnya. Tapi sampai sekarang belum sampai Indonesia, karena belum vaksin dosis 2. Untuk menangkap orang ini, kita memerlukan strategi khusus. Penembak Jitu, itu yang belum kami punya. Biar aku yang nanganin ini. Untuk menjadi penembak Jitu itu gak mudah. Perlu latihan khusus. Dan itu ada surat izinnya nanti, apabila kita sudah lulus. Jadi kayaknya aku ngobrol sama kalian kayak ngobrol sama sampah. Boleh ya? Pak. Dengar dulu, Pak. Dulu aku belajar nembak, terus dikasih ini. Aku gak tahu bacaannya apa, aku kan gak bisa baca. Tidak semua orang yang belajar nembak bisa dapat ini. Karena ini melewati fase-fase yang sulit. Jadi kau dapat ini? Ya. Ini bang. Sekali lagi bang, maaf. Apakah abang bisa membantu saya? Bisa. Kalau gitu, saya ada strateginya. Cuman, kalau ngomong di sini kayaknya nggak aman. Ada tempat yang aman? Ada. Ini nggak apa-apa di sini? Aman, udah, selalu aja. Terangkan aja strateginya. Oh iya, nama abang siapa? Putol. Bang Putol, abang? Mail. Oke, jadi gini, besok kita kepung rumahnya. Nah, tugas Bang Putol adalah masuk ke dalam rumahnya untuk mancing musuhnya satu persatu keluar. Begitu keluar, gas! Pak Ten, pesan kali aku nih, Pak. Apa takut mati tanam? Ah, Pak Ten. Nah, misalkan dalam keadaan posisinya terpojoknya, Bang. Ya kan, orang itu ngeluarin senjata. Abang jangan takut. Disitulah aku keluar dari tempat persembunyian aku. Dan dari jauh, disitulah Bang Mail langsung nembak. Bam! Aku emang jago nembak. Kalian mau nembak apa? Tembak luar, tembak dalam. Udah pernah aku. Oke, mantap. Nah, ini ada sikit. 50 juta. Ini sebagai DP. Beres kerjaan, aku kasih 50 juta lagi. Nah, besok kau langsung kuper senjatai. Oke? Oke. Siap, Glenn? Siap! Siap! Hei! Ngapain kamu di sini? Mata! Cuma numpang ngobrol! Siap-siap bang, siap. Main siap? Siap. Ayo kita ratakan orang ini. Widih, senjata baru tuh. Keren ya? Aduh, siapa lagi yang nelfon itu? Bau kali pun. Bukan yang silent HP-nya. Apa lagi yang nelfon itu? Weh, ngapain lu? Ada yang nembak aku, Bau. Emang ada? Ngapain lu? Ampun, Bau. Jangan nembak aku. Bos. Aduh, jangan nembak aku. Bang, tolong, Bang. Bang. Masih dia. Hei, tolong aku, Bang.
Lepasin dia! Hah? Hebat kau ini! Kepala kau pecah kuat pagi ini! Jangan tembak! Bill, siap Bill? Siap. Tembak, Bill! Mati! Jangan tembak aku! Bang, tolong, Bang! Sampai saat ini, kau masih menjadi murid terbaikku. Tapi kenapa kau gak pernah angkat teleponku? Udah, lepasin anak buahku. Lepaskan anak buah Mael. Saya butuh orang yang punya skill luar biasa. Dari semua murid yang kuajarkan, hanya kau yang paling handal. Saya butuh orang sepertimu, Mael. Ayo bergabung lagi. Enggak, Guru. Udah banyak nyawa yang kulewatkan. Kenapa sekarang aku beroperasi lagi? Karena aku balas budi sama Guru. Dulu Guru pernah nyelamati nyawa aku. Kami buru orang ini karena melakukan bisnis ilegal. Judi, prostitusi, rumah bordir, kontol. Ini buronan internasional, namanya Sunardi. Si mata satu, julukannya Illuminardi. Orang ini banyak makan tai. Siap, siap. Sorry, sorry. Ya lang, kode. Oh, enggak kena ya, sorry. Manis. Dialog dong. Enggak dengar, enggak dengar. Sorry. Enggak dengar suara fuh-nya. Saat ini kau mesti jemput orang. Manis. Tetap manis. Iya, berhasil. Oh, berhasil lah. Aku happy. Kontolku. Ini panik. Malah kontol aku tembak ketawa. Jangan